Selamat petang viewer, sekarang ini saya berada di depan Balkondes Wanwerjo. Tampak di sini ada dua kereta odong-odong berwarna biru dan berwarna pink. Saya akan berbincang dengan drivernya. Selamat petang bro, apa kabar? Sehat keluarga? Selamat petang, sehat. Ini tamu dari mana ini? Dari Muntilan. Dari Muntilan, saya tebak Sedayu mungkin? Tambaan. Oh, Tambaan. Iya, ya, Tambaan. Ya, enggak jauh lah dari Sedayu ya. Ya. Ada berapa anu ini apa? Penumpang ini yang dibawa? 52. 52 itu dua kereta ya? Dua kereta, iya. Kereta. Ya, Mbah Gemblung wanti-wanti bawa penumpang hati-hati ya. Ya. Pokoknya biar mereka itu nyaman di perjalanan dan aman, ya kan? Dan mereka tampaknya lagi menikmati di Balkondes Wanwerjo ya. Ini tadi kemana sebelum ke sini? Langsung ke sini, tujuan ke sini. Terus rencana ke Malioboro. Malioboro ya. Ke Jogja ya. Malioboro Borobudur. Oh iya ya, itu kan pusat jajanan ya, kuliner ya. Kuliner, ya. Yang di sebelah candi itu kan, sebelah wetan candi di Jalan Pramudia Wardani. Wow, di sana itu aneka jajanan apa saja ada dan murah meriah di sana. Tetapi nanti ya apa harus jaga jarak, masker harus dipakai. Jenengan juga tampaknya nggak pakai masker ini, lagi ngerokok ya. Ya nanti maskernya dipakai ya. Dan saya akan ngobrol. Itu juga driver kan? Driver juga. Iya, saya harus ngobrol juga. Oke, viewer, saya akan ngobrol dengan driver yang satu ini. Selamat petang Mas Bro, apa kabar? Baik, selamat petang juga. Jenengan pakai apa kereta odong-odong yang biru itu ya? Iya. Kalau garasinya di mana? Gunung Pring. Oh, di Gunung Pring. Ya, ada berapa unit semuanya? Tinggal cuma satu. Tinggal cuma satu ya. Ya tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa untuk cari duit ya. Iya. Dan kalau keluarga. Betul. Cari duit ya diniati ibadah supaya barokah kan? Iya. Berarti jenengan sudah apa berkeluarga, sudah punya momongan ya? Sudah. Berapa punya anak? Momongan satu. Oh, satu ya. Tergolong masih anu apa pasangan baru ya? Ya, kan? Tahun baru nikah. Iya. Ya semoga membina rumah tangga ya secara baik-baik, saling ngomong gitu ya. Iya, iya. Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, rezeki lancar. Amin. Itu doa dari Mbah Gemblung ya. Terus nanti wah ini lagi merokok. Nanti maskernya dipakai ya. Ya. Namanya saya belum Mas anu. Kuncoro. Ini Mas Kuncoro. Kuncoro. Mas sudah. Itu Mas Kuncoro. Kalau Mas Kuncoro yang itu saya tahu karena pernah Kuncoro ketemu di Balkondes. Iya, itu Mas Kuncoro. Nah, yang ini saya belum tahu siapa ini namanya. Muhammad Mistal Huda. Siapa? Muhammad Mistal Huda. Tuti. Oh iya, Huda ya. Iya, iya. Oke, terima kasih bincang-bincangnya ya. Iya. Oke, ya. Dan tampak inilah penumpang-penumpang dari Tambaan. Betul, dari Tambaan ya, Bu? Ya, betul. Ya, inilah ada ya si kecil. Nanti maskernya dipakai yang sempurna ya, Bu ya. Iya. Viewer, saya masih berada di depan Balkondes Wanwerjo Borobudur. Mungkin saya bisa bincang sebentar, Mbak, untuk channel kami Poros Borobudur YouTube. Tinggalnya di Tambaan ya. Saya punya teman di sana, dosen tari namanya Mbak Wenti. Tahu nggak, kenal nggak? Enggak. Mbak Wenti, oh nggak kenal, itu Tambaan juga. Tambaan kan luas. Oh iya, benar. Ini rencana ke mau ke Malioboro-nya Borobudur ya? Iya, betul. Oke. Oke ya. Ini ya, belum di anu. Oke, nanti maskernya dipakai ya. Kalau di Borobudur itu enggak pakai masker, nanti ada anu lo sanksinya lo nanti lo ya. Pakai masker itu masih sangat penting sampai sekarang dan waktu-waktu ke depan ya. Oke ya. Tampak ini penumpang sudah sebagian meninggalkan Balkondes Wanwerjo. Ya. Itu saja liputan dari Balkondes Wanwerjo untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Pesan Mbah Gemblung, tetap ikuti prokes, jaga stamina, tingkatkan imun dan tingkatkan iman. Tetap semangat dalam berusaha apa saja, saling rukun dalam persatuan. Salam tangguh.
Ya, saya pengen nampak nih, saya jawab, bong.